Viral sebuah postingan di akun TikTok yang dibagikan oleh seorang pria. Postingan tersebut menceritakan dirinya yang mengajak seorang wanita bule untuk bersedia ia ajak foto menjadi model yang akan ia potret. Diketahui sang pengunggah adalah seorang fotografer. Menurut penuturan Hendy Kurnia, yang merupakan sang pengunggah, menceritakan bahwa video tersebut ia ambil di kawasan Bundaran HI. Ia menceritakan awal mula dirinya bertemu dengan bule tersebut. Jadi awalnya saya sedang melakukan street photography sendirian di daerah sekitaran Bundaran HI, Duku Atas. Sampai akhirnya saya bertemu bule tersebut, ujarnya saat dihubungi Tribun News pada Sabtu 6 Februari 2021. Hendy lalu menyebutkan alasan dirinya memilih bule tersebut. Pemilik akun TikTok @lilhen ini lantas meminta izin kepada bule itu dengan menunjukkan contoh-contoh foto yang ia ambil. Menurut keterangan Hendy, bule tersebut sempat malu-malu saat ia diajak menjadi model street photoshoot. Diketahui bule tersebut bernama Lana yang berasal dari Rusia. Pria yang berusia 27 tahun ini lantas menceritakan proses pemotretan tersebut. Hendy mengatakan saat Lana diajak foto, wanita tersebut cukup mudah untuk diarahkan dalam bergaya. Hal ini lantaran Hendy mengatakan kepada Lana agar menikmati saat berpose. Pria yang berdomisili di Jakarta ini juga menyebutkan bahwa ia tidak menemukan kesulitan saat proses pemotretan. Hal ini dikarenakan ia dan Lana sama-sama memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang cukup lancar. Lebih lanjut, Hendy menyebutkan bahwa foto di ruang publik di kawasan Jakarta sangatlah nyaman. Diketahui foto-foto tersebut ia ambil saat pukul 7 malam.